Welcome to Mobile Legend guys. Jumpa lagi dengan Meo Game Channel bersama si Azka NGC ya guys. Kita main lagi mabar lagi bareng teman-teman si Azka dan teman-teman aku ya guys ya. Oke, kita aku pakai karakter si Layla guys ya. Oke, kita akan hancurkan semua lawannya. Aku udah main sekitar 7 menitan guys. Gimana kabar kalian guys? Semoga hari-hari kalian selalu sehat, selalu dan selalu bergembira ya guys ya. Ini aku pakai senjata laser ya guys ya. Aku senangnya pakai, dari pas pertama aku main Mobile Legend nih aku seneng pakai karakter ini guys ya. Layla, Maya kalau nggak salah dua karakter itu aku suka guys. Jadi aku udah cocok dengan karakter itu, makanya aku pengennya naikin levelnya dia biar kekuatannya tambah keren ya guys ya. Kita lanjutkan lagi guys bersama teman-teman si Azka NGC. Kita hancurkan semua lawannya guys tanpa ampun ya guys, karena aku sering bantai juga. Jadi aku akan balas dendam, walaupun balas dendam tidak baik ya guys, tapi ini kan cuma permainan guys. Nah, ini depan ada musuh guys, apa aku akan menghancurkannya, apa aku akan kalah? Ternyata wafat guys, alhamdulillah guys. Ini antara musuhnya lemah atau saya yang kuat ya guys ya. Tapi aku kalau pakai hero ini aku udah menguasai guys taktik-taktiknya, cara menyerangnya guys. Makanya aku taatan takut ya guys. Tapi kadang aku juga kalah sih kalau pakai karakter ini, karena pendukung yang lainnya timnya nggak kompak biasanya kalau aku kalah itu guys. Ini dia, aku akan hancurkan turretnya, semua turretnya aku hancurkan ya guys ya. Dan di depan ada musuh lagi guys, aku akan hancurkan turretnya dulu seperti biasa. Aku akan bersihkan semua turretnya guys biar muncul minion super ya guys. Kalian ingat, minion super akan muncul kalau turret-turretnya pada hancur ya guys ya. Oke, mantap sekali nih tips-tips aku, silahkan didengar guys. Walaupun aku bukan pemain Mobile Legend profesional guys, tapi aku kan mencoba berusaha terus diajarin oleh Bang Dion guys. Bang Dion, makasih banyak Bang Dion udah mengajarin aku semuanya dengan Mobile Legend guys, termasuk juga Mang Dudun juga udah mengajarin aku, termasuk juga si Azka NGC ya guys ya. Oke, makasih semua buat teman-teman aku yang support aku. Pokoknya kalian sukses terus, sehat selalu ya guys ya. Amin ya guys ya. Ini aku, oh iya guys, yang mau salam-salam juga silahkan guys, komen aja guys, jangan sungkan guys. Salam-salamnya yang baik hati ya, salam-salam dengan kata-kata yang baik-baik ya guys ya, jangan lupa ya guys ya. Ini aku diserang lagi guys, aku sendirian ini aku guys, tapi aku akan hancurkan terus guys. Ternyata aku berani guys, berani ya. Kalau pakai karakter ini aku nggak takut guys, karena aku punya laser, walaupun lasernya itu melenceng ya guys ya. Oh iya guys, buat teman-teman aku atau kalian semua yang akan weekend ya guys ya, mau jalan-jalan karena besok libur ya guys ya, atau sekarang udah pada libur, selamat berlibur guys, hati-hati di jalannya ya. Nah, aku diserang lagi guys, aku takkan takut guys, karena adalah aku kuat guys. Sekarang mah aku pendukung aku juga banyak, teman-teman aku juga kuat ya guys ya. Jadi aku akan takkan takut mengalahkan semuanya guys. Ini dia di aku, malah musuhnya tuh pada kabur guys kalau seperti ini guys, karena permainan aku sama teman-teman aku kompak ya guys ya. Ini di depan juga nih ada si teman aku si Azka, si Yin, pakai karakter Yin dah. Dia isi darah dulu guys. Kalau aku darah aku pasti penuh nih. Aku akan hancurkan turret yang ini guys. Doain semoga berhasil ya guys, berhasil lah. Hajar terus guys, pokoknya tanpa ampun turretnya aku akan bersihkan ya guys ya. Oke, mantap guys, berhasil guys. Dan ini detik-detik penghancuran musnah guys. Iya, sampai ngejungkel guys itu guys musuhnya guys ya. Aku lupa guys ngelihat darah aku. Kalau misalnya kalau seperti ini aku fokusnya bukan ke darah aku guys, tapi ke musuh. Itu salah ya guys ya, tolong diingat ya guys, buat kalian yang main Mobile Legend atau pemula guys, jangan fokus ke musuh, tapi fokus saat face to face sama musuh. Jangan fokus ke musuh guys, tapi fokus ke darah kita. Kadang-kadang nggak kekontrol, tahu-tahu wafat ya guys. Oke, gak apa-apa guys, kita lanjut lagi guys. Aku akan hancurkan turret yang sebelah sini guys. Apa akan dibantu sama si Azka atau enggak guys, atau Mang Dudunnya guys ya. Ini dia nih, aku akan cermin minornya dulu. Aku harus hati-hati karena takut di depan ada tahu-tahu hero lainnya guys nih. Aku akan hancurkan semuanya, aku akan bersihkan. Ada yang manggil roll juga guys ya. Nah, ini dia satu lagi turretnya, aku akan bersihkan guys. Sampai kebingungan nih guys, aku bersihkan semuanya, pokoknya turretnya ya guys ya. Dan setelah ini aku akan hancurkan pusat turret. Bukan ya, apa sih namanya? Tolong kasih masukan Bang Dion. Aku mau nanya nih, kalau setiap benteng ini kan dua turret tuh. Kalau yang pusatnya ini namanya apa Bang Dion? Aku pengen tahu ya Bang Dion, kasih tahu di komen aja Bang Dion. Pengen tahu namanya apa? Yang di tengah-tengah itu loh, kalau di ujung ini nih aku akan tunjukkan Bang Dion nih.
sebentar. Nah, ini yang di sini ini nih, yang ini yang besar ini namanya apa? Kalau turret turret pusat atau gimana? Ini aku akan hancurkan turretnya, guys. Aku akan fokus sama turret dan berhasil, guys. Mantap sekali, guys. Oke, mantap sekali turret pusatnya hancur ya, guys. Blebur, guys ya. Oke, ini aku akan dapat apa, guys? Victory, guys ya. Aku akan dapat apa nih? Wow, lumayan 8,5, guys. Walaupun bukan VMP, guys, MPP. Oke, guys, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di next video, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye.